Youtubers, masih sama berita yang lagi hot banget nih tentang permintaan maaf Mulan Jamilah kepada Maya Estianti. Nah Youtuber, setelah permintaan maaf Mulan itu heboh di masyarakat, sekarang soal tanggapan Ahmad Dhani, Maya Estianti, dan juga anak mereka, yaitu si Al Ghazali alias Al. Penasaran kan? Langsung aja nih. Dan yang mengejutkan adalah ternyata Ahmad Dhani menyampaikan rasa kecewanya di salah satu media online. Bahkan katanya si Dhani ini marah loh Youtuber sama si Dedi. Doi menyayangkan kenapa si Dedi gak ngajak berdiskusi dulu saat melakukan wawancara dengan si Mulan. And selain Dhani, lain juga Maya Estianti dan Al Ghazali nih geng. Ibu dan anak ini justru santai-santai aja tuh. Kalau si Mulan panjang lebar ngoceh di depan kamera dan disaksiin orang banyak, Al dan Maya justru malah sibuk sama urusan kecantikan. Hal ini kelihatan dari postingan Al dan juga Maya melalui akun Instagramnya. Check it out nih. No, lihat deh guys, postingan Maya emang bercaption mikirin, tapi ternyata mikirin pipi tembem. Bunda Maya emang the best deh pokoknya. Woles banget sih bunda. Next guys, postingan Al Ghazali di Instagram nih. Buah emang jatuh gak jauh dari pohonnya. Sama juga kayak si Al sama si Maya. Melalui postingan Instagramnya, emang sih ada kalimat don drama kata si Al. Tapi itu ternyata cuma karena doi lagi share aja bisnis kecantikan bundanya. Kayaknya si Al juga emang gak mikirin banget soal Mulan mau ngomong apa kek, di mana. Yang penting si Al tetap support si bunda. Dan terlihat dari caption awal yang ditulis Al di Instagramnya, love you mom, cek deh. Jadi Youtubers, kalau si Dhani itu bete sama video wawancara si Mulan, Bunda Maya dan Al justru easy going aja tuh. Tapi gimana ya sama para netizen yang membanjiri komentar di Instagram si Al? Check it out guys. Nah gitu deh Youtubers, berita hot hari ini, sepelik apapun masalah Mulan, Maya, dan Dhani, termasuk Dedi yang sekarang jadi kebawa-bawa. Yang penting pokoknya lihat beritanya di Seretum aja. Bye bye.